akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, akhirat itu wahai Muhammad sangat baik untukmu. Bukan dunia, akhirat. Makanya Nabi Muhammad punya uang, punya harta, punya kekayaan? Enggak. Enggak punya. Sering lapar daripada kenyang. Sebagaimana sering kita dengar, 2 bulan pernah tidak menyala api di rumahnya. Kalau kita ini mengutamakan dunia, menomor satukan dunia, sangat keliru. Keliru. Lah kita balik untuk akhirat kita nyantai, sholat, pokoknya sholat.